Ya akhi, assalamualaikum. Salam. Kana kamal? Kamal no problem. Kamal wahid. Wahid. Li. Satu. Satu. Eh, satu. Kalau kamal kam? This is kamal 69. Oh, 69 real. 69. Yes. For one person. One person. Oh, for one person. Okay, I order this one. Is, no problem. Thank you. Welcome. Oke, jadi di atas meja itu dihamparkan plastiknya. Kemudian nasi mandi dengan lauk hashi ditaruh di atasnya. Ada sendoknya juga kalau mau. Ah. Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di daerah Aziziyah, sekitar 7 km dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarromah. Mau makan malam nasi mandi di restoran Al Romansia. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksia. Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk, langsung pesan, dan kita makan malam bareng-bareng nasi mandi Al Romansiyah yang kata teman-teman paling enak se-Makkah ini. Nah, ini suasana di lantai 2 Al Romansiyah Restoran di daerah Aziziyah. Jadi ada kubikel-kubikel seperti ini, tempat para keluarga berkumpul untuk menikmati nasi mandi. Ini tempatnya luas banget, ada buahnya banget, tempat makannya. Nah, ini dia gambaran di tiap kubikel. Jadi ada tempat duduk lesehan seperti ini, nyandar, dan nanti nasinya ditaruh di bawah sana. Nah, ini teman-teman jamaah umroh lagi berkumpul di kubikel yang gede. Jadi ternyata selain kubikel yang kecil, juga ada kubikel yang muat puluhan orang seperti ini. Nah, ini tinggal nunggu pesanan, nanti tinggal makan bareng-bareng, lesehan di bawah. Nah, selain yang pakai kubikel-kubikel seperti tadi, juga ada meja kursinya untuk yang ingin makan sambil duduk dengan tenang. Hai, 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 gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini salah satu tour leader kita dari Jakarta. Nah, ini Gus Ghazali yang punya Bin Ali Travel. Teman-teman kalau umroh, bisa langsung kontak Gus Ghazali. Nah, ini di antara sebagian menu yang ada di Al Romansiyah. Ada mandi lem, ada grill no fire lem, ada traditional lem, dan berbagai macam camilan-camilan yang lain. Nah, ada satu menu yang menarik perhatian saya, yaitu hashi madgut. Ini adalah nasi mandi dengan lauknya daging unta. Ini akan menjadi pengalaman pertama saya menikmati daging unta. Masya Allah. Ada hashi? Hashi, iya. Hashi for me? Oh, yes, yes. Okay, thank you. So, we use plastic on the table. Okay, jadi di atas meja itu dihamparkan plastiknya. Kemudian nasi mandi dengan lauk hashi ditaruh di atasnya. Ada sendoknya juga kalau mau. Syukran, ya akhi. Thank you. Nah, Rek, ini dia satu porsi nasi mandi dengan lauk hashi alias daging unta dari Al Romansiyah Restoran yang ada di daerah Aziziyah, sekitar 7 km sebelum Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarromah, Kerajaan Saudi Arabia. Nah, Rek, jadi satu porsi nasi mandi dengan lauknya daging unta ini tadi, nama resmi di buku menunya hashi magot, terdiri dari nasi mandi yang terbuat dari beras basmati, kemudian daging untanya itu sudah tercampur di dalamnya, juga mendapatkan satu sambal yang encer seperti ini. Dan nasi mandi dari restoran Al Romansiyah ini
menurut kawan saya Ustadz Ghazali merupakan nasi mandi terbaik di kawasan Makkah Al-Mukarramah sini. Rasanya ke Makkah belum lengkap kalau belum menikmati nasi mandi dari Al-Romansiyah Restoran. Ya saudara, sekarang langsung kita nikmati aja seperti apa kelezatan nasi mandi dengan lauk daging unta ini. Nah kalau teman-teman lihat, ini sekilas nasinya mirip dengan nasi biryani. Sama-sama terbuat dari beras basmati. Tapi dari literatur yang saya baca, itu berbeda bumbunya dan berbeda proses pemasakan dagingnya. Kalau nasi biryani itu dagingnya dipanggang, kalau nasi mandi itu dagingnya dipanggang di dalam tandur, tapi sebelumnya sudah dimarinasi dengan cara direbus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya lembut banget, rasanya creamy-creamy, sedep gurih, ada cengkehnya, ada kapulaganya. Nah, ini saya coba mencari daging untanya yang sudah dicampur langsung bersama nasi mandinya. Nih, dapat nih, daging unta masih melekat di tulangnya. Kita cicipi seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur dagingnya itu lembut banget karena dimasaknya ini pakai teknik slow cooking menggunakan tandur. Bumbunya sudah meresap sampai ke dalam. Rasanya suwedep, gurih, tidak mirip dengan daging sapi, juga tidak mirip dengan daging kambing. Ya, karena ini daging unta, daging yang berbeda. Masya Allah, nikmat banget rasanya, banyak banget porsinya, dan saya pastikan saya tidak mampu untuk menghabiskannya sendiri. Ini benar-benar mantap, benar-benar lezat, benar-benar nikmat, dan rasanya benar-benar berbeda dengan nasi biryani. Oke, sekarang coba kita tuangkan sambalnya ke atas nasi mandinya. Nah, ini sambalnya agak encer ya, seperti nasi biryani yang sebelumnya saya nikmati di Thaif. Oke, kita lanjutkan nikmati nasi mandinya semampu-mampu saya. Tapi insya Allah melihat porsinya yang banyak gini, ya bisa dipastikan tidak habis. Wah, ditambah sambal yang rasanya kecut-kecut seger dengan manis yang sangat tipis, rasanya menjadi lebih mantap lagi. Rasanya ada cengkehnya, ada kayu manisnya, ada kapulaganya. Dan menurut literatur yang saya baca, ini merupakan kuliner Timur Tengah khas dari Yaman. Nah, ini ada hitam-hitam, ini apa ya? Ini kemungkinan bagian dari bumbu-bumbunya nih, untuk membuat rasa dari nasi mandi ini menjadi lebih sedap lagi. Ini juga ada semacam kulit kayu. Dugaan saya ini kulit kayu manis. Dan ini di bawahnya memang sengaja dikasih tatakan seperti ini ya, biar gampang menikmatinya, tidak takut untuk berceceran. Kalau tuh berceceran ya jatuhnya ke tatakan plastiknya itu tadi.
Daging unta ternyata nikmat juga, empuk juga, sedap juga, dan bumbunya pun juga mudah meresap sampai ke dalam. Ternyata daging untanya itu terkubur di bawah nasi mandinya. Dagingnya banyak di sisi yang sini saja. Di sisi yang sini, insya Allah juga ada banyak di dalamnya. Yuk kita tuntaskan beberapa suapan lagi. Dan karena pasti saya tidak mampu untuk menghabiskannya, semoga nanti bisa dibungkus untuk dituntaskan kemudian. Nikmat banget, mantap banget. Benar-benar pengalaman yang unik menikmati nasi mandi dengan lauk daging unta di Makkah Al-Mukarramah ini. Oke, ini puluhan terakhir ya. Alhamdulillah, sudah tuntas saya menikmati sebagian nasi mandi dengan lauk hashi alias daging unta dari Al-Romansia yang ada di daerah Aziziyah sekitar 7 km sebelum Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Kerajaan Saudi Arabia. Nah, Rek, gimana kesan saya setelah menikmati satu porsi nasi mandi dengan lauknya hashi alias daging unta yang katanya porsi personal tapi ternyata banyak banget ini? Pertama, dari porsi nasinya, katanya porsi personal tapi porsi nasinya ini benar-benar jumbo, disajikan di dalam satu piring stainless steel oval seperti ini, dan ini benar-benar melimpah porsinya, baik porsi nasinya maupun porsi daging untanya. Disajikan dengan sambal yang terlihat encer, rasanya kecut-kecut sedap dengan level pedas yang amat sangat tipis. Secara keseluruhan, ini tadi harganya Rp69 atau sekitar Rp300.000. Benar-benar pengalaman yang unik menikmati nasi mandi dengan lauk daging unta di Arab Saudi. Semoga kalau suatu saat teman-teman berkesempatan melaksanakan ibadah umroh maupun haji, bisa datang ke restoran Al-Romansiyah ini untuk mencicipi sendiri kelezatan nasi mandi dengan lauk daging unta ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dari Saudi Arabia, dadah!